Hai sahabat Zodiak ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiak ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiak ID sebagai update di YouTube kamu. Selamat ulang tahun ya, buat Anda yang lahir tanggal 4 Maret. Pilihan yang kamu ambil saat ini akan menentukan seperti apa masa depanmu kelak. Jadi, bijaklah dan berhati-hati dalam memilih segala pilihan yang datang dalam hidupmu. Banyak hal menarik yang akan kamu alami saat ini. Ini dia, Ramalan Zodiak Senin, Aries Logis and Kreatif, Sagittarius Murung, Capricorn Sibuk. Berdasarkan ramalan zodiak Senin tanggal 4 Maret tahun 2019, Aries mampu berpikir logis dan kreatif. Sagittarius diprediksi merasa sedih dan murung pada ramalan zodiak Senin tanggal 4 Maret tahun 2019. Sementara itu, berdasarkan ramalan zodiak Senin tanggal 4 Maret tahun 2019, Capricorn diramalkan sibuk. Bagaimana dengan ramalan zodiak Senin tanggal 4 Maret tahun 2019 untuk zodiak Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Aquarius, dan Pisces? Jangan lewatkan ramalan zodiak Senin tanggal 4 Maret tahun 2019 dan cek peruntunganmu di sini. Berikut ramalan zodiak Senin tanggal 4 Maret tahun 2019 selengkapnya seperti yang zodiak ID dikutip dari Dharma Sensei. Berikut ini. 1. Aries 21 Maret 19 April. Aries berpikiran logis dan rasional hari Senin ini. Aries gunakan kreativitas untuk menyiapkan masa depan. Sementara itu, situasi di tempat kerja jadi penuh tantangan. Ketegangan dan tekanan yang Aries rasakan akan sirna ketika sedang bersama orang tercinta. 2. Taurus 20 April 21 Mei. Kehidupan personal dan profesional Taurus mencapai keseimbangan sempurna. Taurus bisa menghemat dan menabung uangnya dengan baik. Taurus berusaha keras mengejar impian dan tujuannya. Tapi Taurus tak akan menyesal dengan hasil dan pencapaiannya. Hari yang tepat untuk mengawali proyek baru atau menyetujui tawaran bisnis tertentu. 3. Gemini, 22 Mei 21 Juni. Kejadian di masa lalu bisa mempengaruhi Gemini hari Senin ini dan membuat Gemini merasa khawatir. Gemini juga mengkhawatirkan kesehatan orang yang lebih tua di keluarganya. Sepertinya Gemini harus mempersiapkan pengeluaran untuk kesehatan dan pengobatan nih. 4. Cancer, 22 Juni 22 Juli. Cancer dan pasangan begitu sibuk hari Senin ini, nyaris tak ada waktu untuk mengerjakan hal lain. Namun begitu, Cancer dan pasangan dapat menunjukkan kesetiaan. Cancer akhirnya bisa fokus mengerjakan dan menyelesaikan satu masalah dalam satu waktu. 5. Leo, 23 Juli 22 Agustus. Leo sedang butuh siraman rohani dan ingin memenuhi kebutuhan spiritualnya. Leo pun menghabiskan lebih banyak waktu untuk beribadah dan mencari kedamaian. 6. Virgo, 23 Agustus 22 September. Virgo menentukan sendiri takdirnya hari Senin ini. Virgo begitu berhati-hati dan selektif pada teman-temannya. Virgo tak mau habiskan waktu untuk sembarang orang. Virgo sedang fokus bikin rencana menuju kesuksesan. Agar makin cepat sukses, Virgo bisa meningkatkan kemampuan presentasinya. Selain itu, cobalah untuk berusaha lebih keras lagi agar ide Virgo bisa diterima. 7. Libra. Libra mendengarkan suara hatinya. Hari yang pas untuk mengatur bisnis baru, begitu pula untuk para freelancer.
Mendengarkan suara dan kembali ke jalan yang benar adalah keinginan Libra saat ini. Libra kerja keras di pagi hari dan mendapat cukup banyak tekanan di siang hari. Namun semua akan berbuah manis kok. 8. Scorpio, tanggal 23 Oktober tanggal 22 November. Bisnis Scorpio menghasilkan nilai aset yang cukup bagus. Scorpio ingin mulai mengikuti bisnis inovatif tanpa merasa ragu dan bimbang. Kerja keras dan antusiasme bisa mengantarkan Scorpio meraih sukses. Kemampuan dan bakat bisnis Scorpio akan membuat Scorpio diapresiasi oleh orang lain. 9. Sagittarius, 23 November 21 Desember. Sagittarius cenderung sedih dan murung di sepanjang Senin ini. Untungnya, ketika siang hari, situasi mulai membaik, perubahan mood pun terjadi. Apalagi ketika ada berita baik yang Sagittarius terima. 10. Capricorn, 22 Desember 20 Januari. Capricorn begitu sibuk hari Senin ini. Pada dasarnya, Capricorn memang selalu sibuk dan suka bekerja keras. Hari Senin ini, pekerjaan Capricorn menyita cukup banyak perhatian dan waktu. Tapi meskipun sibuk, kamu mampu menyelesaikan banyak hal, termasuk pekerjaan yang sudah lama tertunda. 11. Aquarius, 21 Januari 18 Februari. Aquarius sudah bekerja keras selama ini. Kini saatnya menunggu dan menyaksikan kerja keras Aquarius mulai membuahkan hasil. Namun begitu, Aquarius harus tetap waspada pada orang-orang yang mengawasi. Jangan lupa juga untuk selalu jaga kesehatan. 12. Pisces, 19 Februari 20 Maret. Pisces tertarik pada hati, bukan pada pikiran. Pisces harus belajar memahami emosinya hari Senin ini. Selain itu, Pisces juga harus mencari tahu bagaimana cara mengontrol hati dan pikiran. Sekian prediksi hari Senin untuk zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih.